Dengan air mata dia berlinangan, rokok saya pun dia hisap. Okey, maknanya untuk beli rokok Suria pun dia tak ada duit. Video kali ini dia serius sikit. Dia isu berkaitan dengan KWSP. Saya peniaga kasut bandel. Jadi bila kita meniaga kasut bandel, customer yang datang ke kedai saya kebanyakan bukan golongan orang kaya. Okey, mereka golongan-golongan yang cukup-cukup makan, okey, ada bajet-bajet sikit, beli-beli kasut. So, tumpuan diorang memang ke kasut bandel lah. Okey, kalau nak belikan kasut untuk anak ke, nak belikan kasut untuk isteri ke, diorang akan prefer bandel. Sebab bandel murah, RM30, RM40, dapat kasut lawa-lawa macam ni. Tapi bukanlah saya nak mempromosikan perniagaan saya dalam video ni. Okey, video ni saya harapkan Perdana Menteri kita dapat tengok lah kot. Mungkin dia minta dapat tengok lah kan. Tapi siapalah saya nak memberi pandangan. Saya bukan nak memberi video pandangan. Cuma apa yang berlaku hari ini agak buat saya terkilan dan rasa macam wow. Menitik air mata tidak, cuma sekadar macam wow. Berbalik kepada isu KWSP ni, apa yang buat saya terkilan hari ini, dua orang datang ke kedai saya nak jual kasut sebab nak bayar yuran sekolah anak. Okey, kita pun tahu minggu depan musim persekolahan start. Saya yang terkilan, amount yang diorang perlukan bawah 200, 100.5. Diorang kumpul kasut-kasut yang diorang beli dekat butik, diorang kumpul kasut-kasut yang diorang ada, diorang datang ke kedai saya, dia nak jual dekat saya. So bila selaku peniaga, kita mencari keuntungan. Kita akan beli dengan harga yang murah. Kita pendekkan cerita, brother tu jumpa saya. Lepas tu dia duduk depan saya. Saya ingatkan dia nak beli kasut, saya serve macam biasa. Kemudian baru dia suarakan kat situ, bang, saya sebenarnya nak jual kasut-kasut saya. Saya macam, okey, boleh buat tunjuk kasut bang. So dia buat kasut-kasut yang lawa-lawa, cantik-cantik. Tapi masalahnya, dia expectation dia tinggi. Okey, dia bawa lebih kurang dalam 7 pasang kasut nak jual dekat saya. Tinggi, dia letak harga yang mahal. Jadi saya terpaksa tolak. Sebab saya pun peniaga bandel. Tak kira lah kasut tu beli di butik ke, di Japan ke, di UK ke, rate saya pun paling tinggi RM50, RM60. Kalau dia minta 7 pasang RM200, berapa pula saya nak jual? Okey, rate kasut bandel memang macam tu. Bila saya tawarkan satu harga dekat dia yang cukup murah, dia macam tersentak. Okey, lepas tu saya dapat tengok dekat lingkaran mata dia, dia mula berkaca air mata dia. Saya tahu, saya macam, kenapa eh? Adakah saya salah cakap ataupun terlampau murah saya bagi? Okey, ikut pengalaman saya, memang itulah rate yang boleh saya bagi. Kemudian dia beritahu dekat saya, sebenarnya dia jual kasut ni hanya nak mendapatkan RM200 sebab nak settlekan sekolah-sekolah anak. La ilaha illallah. Macam tu sekali, wahai Perdana Menteri Anwar Ibrahim, macam tu sekali tau penderitaan golongan yang nak support anak-anak sekolah sekarang ni. Dia pendekkan cerita lah, saya pun sebagai seorang ayah, saya ada 4 orang anak yang perlu disekolahkan juga. Dan saya tak nafikan kita habis beribu-ribu ringgit untuk musim persekolahan. Dan saya pun tak nafikan kepala saya pun tengah pening juga ni. Okey. Tapi dalam-dalam saya pening tu rupanya ada lagi orang yang lagi teruk dari saya. Hanya jual kasut, dia dah habis solution. Dia tak ada solution, dia terpaksa kumpul kasut-kasut dia, dia hantar dekat kedai bandel hanya untuk dapatkan RM200. Ini bukan cerita rekaan. Saya terimbau untuk menceritakan kisah ini sebab dianya relate dengan keadaan ekonomi sekarang, terutamanya ibu bapa yang nak sekolahkan anak-anak. Keadaan sekarang ni memang tenat. Okey, nak sekolah, nak masuk raya, kena banjir pula. Dan saya rasa sekarang ni lah peluang terbaik untuk golongan-golongan ini lunaskan tanggungjawab diorang. Bila Perdana Menteri cakap KWSP boleh dicagarkan dekat bank dengan syarat yang ketat pula. Ayo, orang nak sekarang lah Datuk Seri. Saya tahu apa yang saya cakap ni bukanlah daripada segi akademik, tapi dari segi keperluan tu adalah sekarang Datuk Seri. Oi, bukannya after 5 years, sekarang ni, sekarang ni. Bagilah keluar RM5,000, tak dapat bagi RM10,000 pun bagilah RM5,000. At least RM5,000, tak ada syarat. Ramai orang yang betul-betul terciduk. Terutamanya seperti brother yang saya ceritakan tadi. Dengan air mata dia berlinangan, rokok saya pun dia hisap. Okey, maknanya untuk beli rokok Suria pun dia tak ada duit. Hati yang
duka sebab saya tak dapat nak bantu dia RM200 tu. Saya dah janji dengan dia, cuba datang besok, pergi basuh dulu kasut tu bagi bersih, bagi cantik. Saya beli mahal sedikit sebab kasut yang dia bawa kat saya tu bukan macam ni. Ini kasut dah basuh, dah tacap. Dia bawa kat saya kasut yang memang dia pakai. Dia buka di tapak kaki je. Dia tanya, berapa boleh beli bang? Hanya untuk sekolahkan anak. Ha, ini tengok, mata aku dah berkaca dah. Teringat balik kisah-kisah tu. Jadi saya rasa KWSP tu diperlukan sekarang tau. Bukan selepas pencin. Bukan semua orang kaya macam menteri. Bukan semua orang bernasib baik. Tak dapat 10, bagilah 1,000. Janganlah 1,000, tak cukup. Bagi 5. Boleh saya beli guni 2. Bagi 5,000. Boleh saya bayar hutang supplier juga. Jadi cerita ini sebenarnya sedih. Nah, tapi saya tak pandai buat video nak bercakap sedih. Sebab karakter saya memang suka melawak. Jadi saya harap sangat-sangat, kalau betul nak bagi ke BSP tu bang, bagi je lah bang. 5,000 lah bang kurang-kurang. Selamat bernafaslah golongan-golongan ibu bapa sekarang ini. Okey bang, akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.